Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso diarah merombak proses tuntutan faedah termasuk faedah hilang upaya kekal dan menggantikannya dengan mekanisme baharu. Jelas Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong, ia bertujuan memastikan kes tuntutan palsu tidak berulang. Kesuma dan juga Perkeso tidak akan berkompromi dalam isu ini. Kita bertekad untuk memerangi kartel-kartel sedemikian secara habis-habisan kerana peruntukan faedah ini adalah untuk disalurkan kepada pencarum dan waris mereka yang layak. Jadi there's no compromise on this. There's no compromise on this issue. Kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan meneruskan siasatan. Mungkin lagi kes-kes tuntutan yang akan dikenal pasti dan tindakan susulan akan diambil untuk kita bekerjasama dengan SPRM.